Pontet Rubu. Pada kalender ini Kamis 15 Juli 2021 menyatakan diri sama dipercaya dan memerlukan konfirmasi dari Nalewang Kurnia dan ini Gado Buas Indonesia keterkaitan gangguan fenomena supernatural 85 ini sungguhnya menyangkut gangguan kepada keluarga Adipana Merdeka yang keterkaitan kepada kepemilikan Adipana Merdeka sebagai tokoh historikal nasional Indonesia dan menyangkut juga kepada nama Ikatan Pemuda Karya dan menyatakan bahwa kronologi historikal dari Ikatan Pemuda Karya sungguhnya berkaitan kepada Adi Bana Merdeka pemberantas G30S PKI Jenderal PKI Adi Bana Merdeka selaku pimpinan Pangkas Perang di masa itu menyelenggarakan himpunan kepemudaan karya yang lalu kemudian bertumbuh dan berkembang hingga tahun-tahun ini. Adi Bana Merdeka dinyatakan merupakan korban rivalitas kemusuhan ataupun lawan-lawan beliau kepemilikan aset beliau hingga tahun beliau ini menyangkut pula kepada nama Universitas Sumatera Utara dan juga tentang keterkenalan anak kandung beliau nama Irwan Kurnia selaku aktivis mahasiswa di masa kuliahnya. Untuk menyatakan untuk hal yang terbaru menyangkut juga nama perusahaan Vape Sigaret Internasional. Vape Sigaret Internasional baru saja terhubung dan menyatakan merupakan trademark sertifikat Adi Bana Merdeka. Sungguhnya penemuan ataupun inspirasi awal menyangkut juga kronik historikalnya kepada Adi Bana Merdeka. Masa riwayat hidupnya memiliki penemuan dan telah dicetuskan pada abad kelima ini. Yang berkaitan juga kontak konfirmasi alien farm global untuk rokok listrik pertama di dunia. Adi Bana Merdeka merupakan sosok yang diinginkan untuk konfirmasi tentang keterkaitan penemuan beliau untuk nama Vape Sigaret Internasional rokok listrik dengan nama perusahaan Vape. Jenderal PK Adi Bana Merdeka orang tua kandung dari nama Irwan Kurnia oleh guru menyatakan langsung yang menyangkut riwayat hidup beliau di mana beliau menemukan satu metode sigaret dengan sistem listrik di masanya. Rokok listrik yang juga berkaitan kepada kronik historikal internasionalnya kepada alien farming global. Pada waktu ini dinyatakan bahwa vaping sigaret internasional berkaitan kepemilikan kepada Jenderal RPK Adi Bana Merdeka. Yang lalu pada momen kalender ini menyatakan perlu untuk konfirmasi menyangkut status nama Irwan Kurnia selaku pimpinan ataupun juga pemilik dari Vape Sigaret Internasional. Vape yang juga berarti rokok listrik ataupun juga Vape Sigaret merupakan perusahaan yang diinginkan untuk berkembang secara internasional pada abad milenium ini. Nah, senang-senang konsumen ini pada momen kali ini
menyatakan kembali konfirmasi konferensi internya untuk diketahui guna penelusuran kepastian gangguan fenomena supernatural yang dialamatkan kepada keluarga Adi Bana Merdeka. Rivalitas kemusuhan sejak riwayatnya Jenderal RPK Adi Bana Merdeka pemberantas J30 SPKI. Asrama Kling Internet ID 1666 yang kursi Gawping ini menyatakan mengaku menemukan nomor termasuk dalam Alkitab di dunia yang sesungguhnya pada abad ini. Dengan konfirmasi lanjutan terkait juga kepada alien farming global untuk kepastian dan autentikasinya. Takdir kepada Roh Kudus dengan penjelasan pejuang untuk eksistensi kenegaraan mata uang 1666. Kepemilikan alien farming global dengan paten lisensi kepemilikan atas 1666 alien MRTF alien Ron Connell ataupun takdir Roh Kudus alien reinkarnasi human 1666 ICBM ataupun juga 1666 Islam ataupun juga 1666 Kingdom pada abad milenium ini. Semua orang dapat menemukan NZI 1666 ICBM melalui sosial media masa kini seperti juga Google termasuk juga Facebook dan keterkaitan juga sosial media yang terbaru Bigo Internasional dengan kontak konfirmasi menyangkut juga nama Iron Cornell selaku pimpinan dari Bigo Internasional. Kontak konfirmasi Adi Bana Merdeka dan Bang Ijong. Amazon pelan kualis kawak ini dapat ditemukan juga melalui YouTube untuk subscribe dengan ID serupa 1666 ICDM. Terima kasih. Pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia seturut serupa seperti Bapa di surga, Tuhan Putra, dan pejuang eksistensi negaraan Alien Farm mata uang 1666. Alien Farm International telah mendeklarasikan eksistensinya di awal milik ini atas nama internet ID 1666 yang wakilnya sekarang film ini dengan kode nasional Ethereum Galactica kode 1666 kode MRTF. Sampai jumpa.